Hello guys, welcome back to my channel. Apa kabar sobat Mahir channel dimanapun anda berada? Semoga anda dalam keadaan sehat, bahagia, melimpah rezekinya, dan selalu sejahtera. Oke, di video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghapus file penyimpanan, ya, menghapus memori yang terpakai yang tidak digunakan. Mungkin teman-teman bingung ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Kita masuk ke menu setelan. Kita lihat di penyimpanan. Tersedia 4,88 GB total 128 GB. Nah, yang terpakai banyak sekali, guys. Nah, di sini kita akan menghapus sebagian data yang sudah dipakai. Oke, kita menuju ke aplikasi. Kelola aplikasi. Di sini terpakai oke, kita hapus datanya. Dengan cara di sini sudah nol ya, penyimpanan penggunaan data di sini tidak terpakai, kita hapus saja dari biar di situ ukuran memori di penyimpanan juga berkurang. Ukuran aplikasi 55,63 MB. Total 61,92 MB. Nah, kita hapus di cengnya dulu, kita hapus. Hapus data ceng, kita bersihkan cengnya. Nah, kita kanal. Kemudian hapus data lagi di penggunaan data. Oke, di sini sudah sesuai dengan ukuran aplikasi, kita keluar ganti di penyimpanan yang lain, di aplikasi lain. Nah, kita coba di YouTube-nya juga terlalu gede ya.
kita masuk ke penyimpanan. Nah, penggunaan datanya di sini besar sekali, sampai 7,24 GB ya. Kita hapus sampahnya dulu, kita hapus Penuh, kemudian kita hapus data. Nah, sisi sana sesuai dengan ukuran aplikasinya. Kita cari lagi di aplikasi yang paling besar. Ini di sini itu. Kita hapus juga datanya yuk. Kita ulangi seperti itu sehingga ruang penyimpanan kita semakin berkurang ya. Shopee itu terlalu gede, kita hapus. Lightroom kita juga hapus. Nah, sudah terpakai lama ya. Oke, kita lihat di memori telepon tadi penyimpanan. Nah, di sini sudah tersedia 13,19 GB ya. Nah, terpakainya di aplikasi tinggal 12. Kita coba lagi, ulangin lagi dengan cara kita masuk ke aplikasi. Kita klik aplikasi, kemudian kita masuk ke kelola aplikasi. Kita hapus datanya, kita hapus saja terlebih dahulu, kemudian hapus data.
penyimpanan telepon. Oh, di aplikasi tinggal 11 giga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Subscribe itu gratis ya teman-teman. Jangan lupa like subscribe-nya agar bisa melihat atau bisa update video-video terbaru dari Mahir Channel. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.